Batam International Fashion and Food yang digelar pada hari Jumat hingga Minggu lalu menghadirkan puluhan desainer dan artis ibu kota yang turut memeriahkan acara yang dilaksanakan oleh PT Enpro bekerjasama dengan pemerintah kota Batam. Artis muda yang saat ini mengembangkan sayap untuk menjadi desainer terkenal seperti yang dilakukan oleh artis cantik yaitu Delia Septianti yang dikenal dengan beberapa sinetron turut ambil bagian dalam pemeran ini. Delia Septianti dengan mengembangkan sayapnya dalam dunia desainer dengan konsep baju hijab wear yang ia rancang sendiri. Kali ini Delia Septianti mempromosikan karya-karya desain terbaiknya. Desainer muda ini memamerkan beberapa karyanya yang dibantu oleh model-model cantik untuk memperkenalkan karya terbaiknya untuk Kota Batam. Dunia fashion ini aku benar-benar concernnya banget sih udah kurang lebih 4 tahun belakangan ini. Tapi kalau memang di bisnis fashionnya sendiri sebenarnya aku udah lama, udah 10 tahun gitu. Tapi dulu-dulu karena aku masih aktif banget nyanyi, syuting, jadi aku masih, tapi sinetron kan enggak sama sekali, presenter juga enggak. Jadi aku ngejalanin bisnis baju aja sekarang sama nyanyi yang masih aku gelutin. Delia Septianti menjelaskan bahwa kesukaannya terhadap fashion sudah ada dari 10 tahun lalu. Mencoba mempromosikan seluruh hasil-hasil karyanya lewat sosial media dan mengikuti setiap bazar yang menurutnya sangat bagus untuk menampilkan hasil rancangannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.